tempat pengungsian Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Di sini sudah sekitar 7 kepala keluarga. Nah, ada anak-anak bayi. RT ke Pak. Itu di Hanjalipan ada yang mengungsi. Jumlahnya sementara itu yang kita dapat informasi ada 15 kakak dan kemungkinan besar sekitar 50 jiwa totalnya. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga pada hari ini bisa saja bertambah karena memang untuk wilayah Hanjalipan itu memang ketinggian air di atas sudah di atas 2 meter. Teman-teman dari BPBD akan memasang tenda termasuk mungkin dari dinas sosial memasang dapur umum. Status kita masih tanggap darurat, sudah perpanjangan yang ketiga kalau tidak salah. Kita sejak jadi tidak kita ini pun nanti kalau memang diperpanjang terus kalau memang banjir tetap kita perpanjang sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita turun ke statusnya lagi.